Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lia Malia dari Tadris Biologi A dengan nomor induk mahasiswa 20081006004. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem perkembangan hewan terkait sistem indera. Tujuan praktikum dalam acara praktikum ketiga mengenai struktur morfologi dan organ penyusun sistem indera pada hewan, yang pertama yaitu untuk mengetahui dan mengamati struktur dan morfologi ikan bandeng atau kanos-kanos dan mencit musculus. Yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami susunan organ pada sistem indera ikan bandeng, kanos-kanos dan mencit atau musculus. Pada pengamatan pertama, yaitu pengamatan pada ikan bandeng atau kenos-kenos yang termasuk jenis piscus, dalam acara praktikum ketiga untuk mengamati struktur morfologi dan organ penyusun sistem indera pada hewan. Hewan yang pertama yaitu ikan bandeng, di mana langkah pertama kita mengukur ukuran tubuh dari ikan bandeng meliputi panjang, lebar tubuhnya, sirip dan juga sirip atas, sirip bawahnya. Setelah itu kita amati sistem indera pada ikan bandeng yang meliputi mata, hidung, mulut, lineal lateral, sirip, ekor, sisik dan anus. Selanjutnya, pengamatan pada mencit atau musculus yang termasuk pada mamalia, di mana langkah pertama seperti yang tadi kita ukur dulu ukuran tubuh pada mencit. Setelah itu kita amati daun telinga, mulut, mata, kulit yang termasuk dalam sistem indranya dan juga morfologinya yang terdiri dari gigi, ekor, alat kelamin, anus, dan lainnya.